Nah, teman-teman, sekarang kita ada di Pasar Panglima Kebudayaan Cakranegara, Kota Mataram, Lombok. Ini ada Ato juga, ada Amatia nemanin, ada Omedo. Yuk, kita ajak Pati nyari burung merpati. Coba tanya, ada burung merpati nggak sini, Pak? Merpati? Burung dara, ya? Ya, berapa ekor? Nggak, mulai lihat dulu yang sepasang ada nggak yang giri? Ada. Lihat dulu. Oh, 150? Ya. Mana, Pak? Ya, lihat, Pak. Mau diambilin? Pak, mulai lihat dulu coba. Mana punya orang ini? Oh, punya orang. Tinggal diambilin itu. Oh, gitu. Giring? Hah? Yang dia ngejar nggak betinanya? Jantan ya? Anduan nggak ada. Oh, nggak ada. Yaudah, nanti aja. Yuk, lihat dulu tuh. Oke, ini teman-teman kita masuk ya. Ini tempat jualan hewan ternyata, teman-teman ya. Ada tupai. Ada ayam. Mana sih ini ada ayam? Ayam ya. Ada jembro. Tuh, kalau burung dara di mana teman-teman ya? Kok ini kayak burung biasa ya teman-teman? Mana sih? Tuh teman-teman kita lihat ya. Oh tuh ada tuh. Tapi tuh kayaknya bukan burung merpati ya teman-teman ya. Waduh. Itu burung apa tuh namanya tuh? Kayaknya burung merpati belum kelihatan ya teman-teman. Oke, yuk jalan lagi tuh. Burung perkutut itu sama dia. Oh, enggak ada. Gimana? Jalan ke timur, timurnya kantor pos itu. Oh. Tidak, pakai jalan kaki dah. Tidak, paling 200 meter. Oh iya. Makasih. Nah, teman-teman, nggak ada sih, katanya di depan lagi sih. Nggak ada. Udah lihat tadi katanya di depan 200 meter sebelah kiri sih. Nah, jadi di sini katanya khusus burung kicau, teman-teman. Nah, kita mau cari apa? Oh, nggak perlu makanan, Pak. Kita kan mau langsung ini makanan-makanan ini, teman-teman ya, tuh. Ada jual makanan jagung, tuh, makanan burung semua lengkap di sini. Wah. Mataram kayaknya kota burung ya, tuh lihat tuh makanan-makanan burung, jangkrik, ada pisang. Nah ini kita mau ke arah timur, katanya ke sana 200 meter ke sana dekat kantor pos. Nanti kita lihat cari burung merpati yang giring ya, tuh ya. Oke, ini kantor pos nih, berarti sebelah sini dong. Oke, kita terus. Teman, Pati udah tahu nih. Pati udah tahu tuh. Waduh, langsung teman-teman ya. Wah benar. Wah, ada pelontang ya. Yuk Ti, kita review satu-satu Ti, cari yang giring Ti kalau bisa. Putih, wah, ada yang jambul teman-teman. Wih di, wah ada yang merpati pos. Tuh, Pak tanya-tanya merpati Pak, ada yang giring nggak Pak? Ada yang ngejar nggak jodoh? Nggak ada. Hah? Ini. Oh yang mana? Coba. Oh yang itu, yang biasa aja yang biasa. Oh itu kan yang udah dipilih, tapi bagusnya bagus ya teman-teman ya tuh. Ada pelontang. Ada jambul itu. Mana-mana? Tuh bagus tuh. Wah wow, jambul, itu ada yang jambul teman-teman. Nih kita lihat nih banyak nih. Nih yang jodoh. Betinanya mana, jantannya mana Pak biar dia ngejar. Ya. Oh iya, berapa satu pasang? 100. Seratus. Sama apa? Ini. Oh enggak, pakai ini aja Pak, kerasnya aja. Oke, yang mana yang bagus? Pati lihat nih, ada yang putih nih. Wah, tau gitu kemarin waktu pas nikah kita beli yang ini, itu yang putih di sini. Oh, coba dikejar. Coba, Pati pegang tuh. Oh iya. Coba lihat dulu. Betinanya cari. Nah, dia ngejar enggak, Pak? Nah, coba Pati pegang tuh, betinanya mana? Nah, makanya ini tempatnya namanya kong namanya tuh. Tuh. Tempatnya kayak gini bawa kalau mau main ke Pati. Oh, lihat. Nih, teman-teman. Ada betinanya, Pak? Ya ini betina. Oh, ini betina jantan. Oke. Ini kalau saya lepas dia ngejar enggak? Iya, bisa. Kalau sudah jodoh itu. Tapi ini jodoh enggak nih, giring enggak? Ini sudah jodoh ini. Sudah jodoh. Iya. Tinggal diklepek. Iya. Bisa enggak balik? Masih ditampar dulu, Mas. Oh, berarti belum bisa main. Ini yang belum. Oh, belum. Iya. Berarti ini belum teman-teman ya, ini belum sih kalau. Hah? Berarti cuma bisa buat di ini aja sih lepas. Soalnya ini katanya belum ini. Yang mana sih? Nih teman-teman. Ini mana? Oh ini cakep nih teman-teman nih. Nih. Yang ini sih. Nah ini satu. Nah ini teman-teman kita lihat. Coba review ke teman-teman sih. Ini lakinya ini. Ini laki. Coba lihat teman-teman ke teman-teman sih. Lihat buka. Buka lernya sih. Waduh, ini warnanya cakep nih kalau kita bawa ke Bandung sih. Lah ini tapi udah rusak ya. Oh itu perempuannya. Kalung.
Oke. Tuh, oh ada cincinnya kayak gini ya, teman-teman ya. Iya, ada cincinnya. Oh, tapi belum bekur Ti, berarti belum jodoh dia Ti. Iya. Harus dijodohin dulu, disekap dulu. Bisa jodoh. Iya, memang enggak giring ini kalau bisa baru ke rumah. Maksudnya kalau udah ada ini Pak, ada enggak yang sudah ngejar? Yang jantannya ngejar ke betinanya udah. Bisa. Tapi enggak yang udah ada, yang udah yang di sini ada enggak? Enggak ada ya? Coba cari dulu, siapa tahu ada Pak. Nih teman-teman, kita coba ya. Coba Pati pegang betina, bapaknya megang jantan. Dia belum bisa ini. Belum bisa? Iya, kayak gitu. Nah, digituin. Eh. Belum ya, belum Pak itu Pak. Kalau dia udah macok berarti dia baru bisa ngejar. Ini isinya sudah jodoh. Iya, tapi belum ini ya. Tapi ini yang ini udah. Coba teman-teman kita lihat. Oh. Nah, coba digituin. Patok enggak tuh? Tuh, belum dia, belum giring ya? Belum banget mesinnya ini. Oh, belum ya. Masih dingin. Iya, masih dingin. Iya, lihat dulu Ti. Nah, kita cari yang kok bisa yang udah masuk udah pasangan. Jadi ini tidak macam-macam aja ini. Oh. Ini ada tong dua di sana. Bisa itu. Yang mana Pati maunya? Lorok jambu. Lorok jambu, coba. Yang mana? Itu lorok jambu. Harusnya sepasang dong. Ini. Yang itu. Oh, iya, cakep banget tuh. Ini, Pak. Nih. Yang ini. Lorok nih. Tuh, teman-teman, kita lihat ya. Nih yang ini, Pak. Nih jantan yang ini. Nah ini pak, yang ini. Nih. Nah, ya nggak apa-apa lakinya. Coba lihat, blorok. Ini. Ya blorok jambul. Iya. Cakep ti. Sayangnya kita buangnya dia, tapi nih. Ya 100 ya. Ya. Pakai tempatnya apa, bawanya? Nanti. Enggak, nggak usah pakai itu, pakai yang. Dus bisa. Dus saja. Ya udah. Bisa. Udah berikan sana ada. Oh gitu. Nanti sebentar ini taruh di tong dulu. Oh tong dulu. Berikan sana. Oh ya udah. Udah. 100 ya. Ya. Oke. Bismillah ya Ti ya. Gak apa-apa ini kita lepas nih. Mau dilepas? Mau dibawa ke pesawat gak bisa. Kita main ke Mandalika. Nanti kita lepas di sana di pantai. Ya teman-teman ya. Oke. Ini Pati pick ya. Beli blorok sama yang putih. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Kita masukin ke dalam besek atau ke dalam, katanya di sini ini namanya apa Pak? Tong. Iya, kong. Kong. Nah, oh kongan. Nah ini namanya kongan teman-teman di Lombok. Jadi kalau di Bandung kita namanya besek Pak tempatnya. Nah jadi nanti, oh gitu. Nah teman-teman dimasukin dalam kresek dulu. Nanti kita masukin ke dalam dus atau apa ya. Nah, nanti baru kita bawa ke pantai. Nah kita coba lepasin merpati yang kita beli ini. Pak jadi anu. Dede. Nah teman-teman lucu ya, digini ini. Nah lihat nih, kalau di Lombok dibuat gini burungnya, jadi nggak bisa lepas. Lihat, lucu ya dia. Nih teman-teman lihat. Ini lagi udah pasang tuh. Satu aja. Satu pasang aja Pak. Buat ini aja hiburan Pati nih. Anak saya suka merpati Pak. Kita punya channel YouTube namanya Merpati Boy. Nah gitu. Cincinnya teman-teman ya, nih beda daripada yang lain nih teman-teman. Tuh cincinnya gede kalau di Lombok teman-teman ya, merpatinya ya. Apa namanya Pak? Gelang. Ya alhamdulillah nih Pati bisa mampir ke pasar apa namanya ini Pak? Pasar apa namanya di sini? Pasar Siluk. Siluk. Cakranegara. Ada di Lombok ya, Lombok kota Lombok. Pasar. Jadi di sini juga ada ya pasar burung. Nah. Oh gitu. Apa setiap hari apa Pak di sini? Setiap hari. Oh, setiap hari buka? Minggu rame. Oh, minggu rame teman-teman. Ini ada merpati pos juga nih kayak ini ya. Oke, udah ya. Dua ya. Nanti kita lepas di pantai, Ti. Apa nih? Itu biar swingan, biar bunyi. Wah, itu diikat di situ, Ti. Beda, Ti, swinginnya. Dua ini. Oh, ngikatnya gimana, Pak? 52 cm. Tapi beda ini swingannya Ti, bentuknya Ti. Ini bunyinya ini. Oh ya, tapi udahlah. Nanti jat lah. Oke, teman-teman, udah. Iya, di leher, dipakai di leher ya. Ya. Udah Ti, satu aja Ti, enggak usah Ti. 25 satu ini. Bayar 50. Uangnya enggak cukup Ti. Habis 100 aja uangnya, ya. Udah ya.
Masih aja ya? Ini gini aja. Balikin aja. Udah pak, udah balikin aja, tinggal apa-apa sih. Pokoknya pas 100. Ya teman-teman ya, nanti kita akan terbangkan merpati ini di Mandalika. Jadi rencananya Fatih mau jalan ke Mandalika ya, Tia. Kita lepasin merpati ini. Nah teman-teman yang di Lombok silakan nonton di website kami Rahman Family Channel di YouTube. Nanti kita akan tayangkan Fatih lepas burung merpati di Mandalika. Oke Ti, udah siap? Oke, pamit ketemu kalau gitu Ti. Semangat. Masih panjang aja ini. Dadah teman-teman, hatur nuhun, matur suwun. Sampai jumpa di video Fatih Rahman Family berikutnya. Merpati Boy. Joska. Joska.